Wong tani di wilayah Pabuaran Kabupaten Cirebon ngelakuakan panen bawang abang. Tapi di masa panen sekian, petani ngalami gagal panen. Ning sepetak lahan garapan sekitar seperempat hektar, petani biasane ngetokakan biaya kanggo bibit lan obat sekitar 17 juta. Normalnya hasil panen bawang abang bisa sampai 2,5 ton. Tapi sekian petani cuma bisa oleh hasil panen sekitar 6 kintal lebih. Jadi, ado pisan karo kang diarepaken. Penyebab gagal panen gara-gara hama kang nyerang bawang uga pengaruh cuaca. Jadi kualitas bawang uga kurang bagus gara-gara ukurannya kang cilik. Menurut wong tani, merosode hasil bawang sekian, wis tentu ngalami kerugian. Ditaksir kerugiannya bisa sampai 10 juta. Petani ngarepakan mudune hasil panen bawang abang kian regane bisa tetap dhuwur, jadi minimal bisa kanggo nyiapakan masa panen selanjutnya kanggo tuku bibit. Husen Sadra, RCTV, Cirebon.